Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Thalabul Ilmi Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah manusia untuk menyukai lawan jenisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai solusi untuk kita agar dapat menyalurkan hasrat tersebut dalam sebuah koridor yang halal. Apa itu? Betul sekali, menikah. Tapi tahukah sahabat Hajar TV, setan rupanya sangat benci kepada orang yang hendak menikah. Hingga setan melakukan segala cara agar pernikahan itu batal. Kira-kira apa saja ya bentuk usaha dan godaan setan di saat kita mau menikah? Sebelum menyaksikan video selengkapnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Hajar TV. Pernikahan menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu bagi semua orang. Tidak hanya calon mempelai, keluarga juga turut bahagia dengan salah satu proses kehidupan yang akan dilalui ini. Islam pun menganjurkan untuk sepasang sejoli segera menikah jika sudah saling menyukai, daripada nantinya mereka terjebak dalam zina. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah, maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat." Tapi rupanya, setan begitu benci dengan pasangan yang mau menikah. Mereka akan melakukan segala cara agar pernikahan tidak terjadi. Salah satu yang diutus untuk menghalang-halangi pasangan yang akan menikah adalah setan awar. Maka jangan heran bila kemudian kita sering mendengar pasangan yang tiba-tiba gagal menikah di tengah jalan. Untuk mengantisipasi hal itu, ada baiknya jika kita mengetahui 3 bentuk gangguan dan godaan setan untuk menghalangi pernikahan manusia. Yang pertama adalah, setan akan menumbuhkan rasa ragu. Hari-hari terakhir jelang pernikahan, biasanya kita akan diliputi rasa ragu terhadap pasangan yang akan kita nikahi. Apakah dia orang yang tepat untuk saya? Apakah nantinya dia bisa membahagiakan saya? Kira-kira seperti itulah bentuk pertanyaan dalam hati yang membuat kita ragu. Dan ternyata, sifat ragu adalah tipu daya setan. Mereka menumbuhkan perasaan ragu agar calon mempelai bimbang dan memutuskan untuk tidak menikah. Yang kedua adalah mendadak laris manis. Setan akan menumbuhkan rasa di hati calon pengantin bahwa mereka banyak yang suka. Setan melancarkan serangannya dengan menghadirkan perasaan tersebut. Lantas, tidak sedikit laki-laki atau perempuan yang menuruti godaan ini, hingga sampai menjalin hubungan hati dengan laki-laki atau perempuan lain atau malah dengan mantannya yang dulu. Sejurus kemudian, mereka akan membanding-bandingkan pasangan barunya dengan sang calon suami atau istri. Alhasil, banyak pasangan yang gagal melewati godaan ini hingga akhirnya batal menikah. Lantas setan pun bahagia karena merasa berhasil. Godaan yang terakhir, setan akan memperlihatkan kelemahan dan kekurangan pasangan. Inilah jurus ketiga yang setan lakukan untuk menggagalkan niat pasangan yang hendak menikah. Sedikit saja pasangan yang hendak menikah lengah, mereka akan terjerumus pada godaan setan yang satu ini. Padahal dengan siapapun kita menikah, sebagai seorang manusia, pastilah punya kekurangan. Justru sebagai pasangan suami istri nantinya, kita yang akan saling melengkapi kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Ini adalah tipu daya setan yang sangat menyesatkan. Itulah 3 bentuk gangguan dan godaan setan yang dilakukan kepada manusia yang hendak menikah. Untuk kalian yang tengah mempersiapkan hari bahagia itu, berhati-hatilah. Perkuatlah keyakinan dan kepercayaan kepada calon istri atau suami Anda. Serta jangan lupa tentunya perbanyak ibadah untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saksikan terus Thalabul Ilmi Hajar TV karena masih banyak informasi menarik di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.